Setelah sempat terendam selama beberapa pekan, banjir yang merendam Balendah, Bandung, Jawa Barat mulai surut. Namun muncul masalah baru, yaitu lumpur yang menutupi halaman dan dalam rumah warga. Seperti inilah suasana sejumlah kelurahan yang berada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pasca banjir yang merendam selama beberapa pekan. Sebagian besar warga mulai membersihkan halaman dan dalam rumah mereka. Meski mulai surut, namun muncul masalah baru, yaitu timbunan lumpur yang berada di halaman serta di dalam rumah warga. Peristiwa ini membuat warga bekerja ekstra keras untuk membersihkan. Sebelumnya banjir merendam ribuan rumah di sejumlah kelurahan yang berada di Kabupaten Bandung. Ketinggian air mulai dari 50 cm hingga lebih dari 1 meter di beberapa wilayah yang terendam. Warga setempat berharap pemerintah dan dinas terkait segera memberikan bantuan kepada mereka. Pasalnya tidak semua warga mendapat bantuan, baik dari pemerintah maupun dinas terkait. Betul, Bu. Bantuan kurang ke sini mah. Oh, karena faktor apa sih, Bu? Oh, jadi kelewat bantuannya, kelewat, Bu. Kelewat gitulah. Oh, padahal ada berapa kakak yang kena banjir di sini, Bu? Banyak, ada 70. 80 kakaknya. Ini RT apa ini, Bu? RT 1 RW 9. Kelurahan Balendah. Waktu banjir rumah segimana, Bu? Sekenteng lah.